Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbul Alamin. Fa qala ta'ala
inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Abdul Wahab Khalaf menyatakan la khilafa baina ulama muslimin fi anna masdar al-ahkam syar'iyyah li jami'i af'alil mukallafin huwa Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah sepakat bahwasanya setiap hukum syariah yang menyatakan hukum syariah untuk semua aktivitas bukanlah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi akidah, demokrasi itu mengancam akidah kita umat Islam. Kemudian dari sisi politik, maka demokrasi juga memberikan dorongan bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena dalam demokrasi, dalam melahirkan politik serta boleh menghalalkan semua cara untuk kepentingan individu, untuk kepentingan kelompok. Mereka rela mengorbankan harta demi tujuannya. Mereka rela memberikan menyuap situ kemari, menyuap rakyat untuk kepentingan mereka. Mereka rela mengorbankan begitu banyak harta untuk kepentingan mereka. Maka tidak heran ketika menjelang pemilu, biasanya pada calon-calon pemimpin yang akan duduk di legislatif atau di eksekutif, mereka itu mendatangi masjid, mendatangi musala, mendatangi majelis-majelis ta'lim, mendatangi pondok-pondok pesantren, lalu mereka memberikan sejumlah uang 10 juta, 50 juta, 100 juta. Mereka juga mendatangi rakyat-rakyat kecil, memberikan sembako dan semuanya. Padahal semua itu bukan sedekah, bukan hadiah, itu jelas suap. Mereka telah meramu suap dengan sedekah. Mereka telah meramu suap atas nama hadiah. Padahal jelas di dalam Islam suap yang menyuap, yang disuap fitnah. Farasiwa urkasi fitnah. Maka jelas hukumnya haram. Ini yang tanpa disadari, Masya Allah. Karena itu setelah pemilu, bahkan belum pemilu, ada para caleg itu Masya Allah sudah menjadi kita. Kenapa? Tuhan besar disembah, mendatangi para kubur, mendatangi para normal, Masya Allah. Setelah pemilu ada yang hilang dengaran, mereka stres. Depresi setelah gagal duduk di senanya, gagal duduk kursi sebagai DPR, BKT dan seterusnya. Yang jadi bagaimana? Yang berhasil justru lebih gila lagi. Mereka telah menjadi gila harta, Masya Allah. Nah ini demokrasi cukup memberikan dolar kepada kita semua, kepada mereka. Nah karena itu mereka mendapatkan kursi pemerintahan atau kursi parlemen dengan bermodalkan harta yang tidak sedikit, sehingga apa? Yang dikaji setelah mereka menjabat itu bukan mengabdi atas nama rakyat, bukan mengabdi kepada rakyat, tapi justru bagaimana caranya untuk mengembalikan modal, bagaimana caranya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dari sisi memberi mudarat, sisi demokrasi memberi mudarat, memberikan mudarat dari sisi kehidupan sosial. Maka sudah disinggung oleh para ulama kita, para kiai kita, demokrasi dengan prinsip kebebasannya telah melahirkan perilaku serba boleh. Di dalam demokrasi tidak ada larangan kita untuk pindah-pindah agama. Tidak ada larangan bagi kita hari ini Islam, besok Kristen, besoknya Buddha, besoknya Hindu, atas nama hak asasi manusia. Ini kan sama-sama merusak. Atas nama demokrasi, bensinnya
Masalah suka sama suka tidak dihubung, dibiarkan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu kalau kita sudah melihat bahwa demokrasi itu telah melahirkan horor, telah melahirkan berbagai macam kemudaratan, maka segeralah kita hilangkan kemudaratan tersebut. Kami jelas di dalam Islam melarang kita untuk berbuat horor dan melarang kita untuk membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Karena itu para ulama telah mewajibkan kepada kita untuk menghilangkan dorong bahaya tersebut. Di dalam kaidah mustatif dinyatakan izalatul dorong fardun, menghilangkan, melenyapkan kemudaratan hukumnya adalah wajib. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa demokrasi itu melahirkan banyak dorong, banyak memberikan mudarat bahaya, baik dari sisi akidahnya, dari sisi politiknya, dari sisi kehidupan sosialnya. Maka berarti demokrasi itu menjadi wasilah, menjadi sarana untuk mendatangkan dorong bahaya tadi. Nah, maka itu berlakulah kaidah khusufi al-wasilah ila haram, haram dalam redaksi lain disebutkan al-wasilah ila haram muharram. Setiap sarana yang mendatangkan kepada haram, maka hukumnya juga haram. Dengan demikian, karena kita diharamkan, Islam mengharamkan kita untuk membahayakan diri dan membahayakan orang lain, sementara itu demokrasi menimbulkan dorong, bahkan dorong yang lebih besar, berarti demokrasi diharamkan di dalam Islam, maka haram hukumnya bagi kita untuk mendakwahkan demokrasi, haram bagi kita untuk mendukung demokrasi. Karena itu dalam kesempatan ini Al-Fakir menyarankan, mari kita selamatkan negeri yang kita cintai ini dengan cara menyiapkan biar segala bahaya yang kini tengah mengancam kita, telah mengancam anak keturunan kita, telah mengancam semua itu. Apa yang dari segala bahaya tadi? Ya, itulah demokrasi. Nah, sudah saatnya kita para ulama sekalian berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia dengan syariah. Syariah Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan negeri kita tercinta ini. Maka syariah tidak akan bisa kita jalankan secara kafah, secara sempurna, kecuali ada institusi, yaitu namanya institusi khilafah al-Islamiyah. Saatnya kita ganti sistem demokrasi ini dengan sistem khilafah. Apakah para kiai, para ulama